Assalamualaikum, cangcingnya babe, empo, mas, mbak Ece, semuanya, siapapun, dimanapun kalian, ayo bangun-bangun, ayo yang di atas, yang nangkring, ayo turun, yang di kolong, ayo keluar-keluar. Ini ada ikan asin, enaknya kita apain ya guys, enaknya pasti digoreng, tapi nggak cuma digoreng doang, ini aku mau kasih resep buat kalian itu, biar makannya itu, makannya gembul, biar tambah gacor ini. Ikan asin peda, ini aku kasih cabe, bawang merah, bawang putih, udah itu doang, tapi lebih enak lagi kasih pete, cuma petenya, tukang petenya masih di atas pohon, belum turun, jadinya petenya belum sampai ke pasar. Oke guys, sekarang kita lanjut ya, bawang merah, bawang putihnya bakal kita iris-iris, cincang-cincang, potong-potong, terserah kalian mau dicincang halus, cincang kasar, terserah aja ya. Iya. Ini kalau ditambah pete itu endul banget ya. Cuma emang lagi nggak musim pete ya, di pasar tuh aku nyari tuh nggak ada. Ini aku bikin yang pakai jagung sama yang enggak, cuma ya mohon maaf yang pakai jagung tadi udah keburu mateng, jadi nggak aku sempet ini ya apa namanya, jagungnya nggak sempet ikutan syuting. Sekarang ini kita habisin dulu, potong-potong dulu cabenya. Cabenya juga sesuai apa namanya, sesuai selera kalian aja. Kalau mau tambah cabai lagi biar banyak nggak apa-apa. Kilo, 2 kilo apa sekarung nggak apa-apa deh tuh. Ini gampang banget buatnya, tapi buatnya cepet, habisnya juga cepet guys. Pokoknya kalau makan ikan asin peda digoreng doang tuh utuh, tapi kalau diginiin nih, dimasaknya kayak gini, itu cepet banget habisnya sampai berebut. Aku paling seneng kalau masak ikan peda ini, paling suka tuh palanya, enak banget ya tuh, anteng banget kalau makan sama lauk kayak gini ya guys ya. Sekarang kita mau tumis apanya tadi, bawang merah, bawang putih sama cabe. Nah ini minyaknya kira-kira udah panas. Ini gampang banget, cuma dikasih kaldu aja, nggak usah dikasih garam, soalnya kan ikan asin ya, udah asin, jadi jangan dikasih garam, takutnya kalian gacornya kagak ketulungan suaranya guys. Nah ini udah mateng, langsung udah mateng, udah panas minyaknya. Kita cemplungin deh tuh si irisan bawang merah, bawang putih, kagak boleh dipisahin ya bawang merah bawang putih, biar akur terus dia. Aduk-aduk sampai matang, sampai warnanya biasa dah. Biasanya warnanya tuh kalau matang tuh agak kuning-kuning kecoklatan. Terus kita lanjut mau masukin apa lagi ya? Oh, masukin itu air 7 sumur. Nah, ini air 7 sumur ini kita masukin ya, biar nggak terlalu kering ya, biar nggak terlalu apa namanya, pesak. Jadi kita kasih air sedikit. Ini langsung kita masukin kaldu ontanya. Ini aku lagi ada stok kaldu onta, guys. Lanjut kita masukin cabenya. Udah, abis ini kita tunggu aja mateng, tunggu airnya lebih surut ya daripada minyaknya. Ini kalau kurang minyak dikit tambahin lagi nggak apa-apa, cobain dulu rasanya. Nggak usah dikasih gula ya guys, kalau dikasih gula ya kalau aku sih nggak gitu suka, tapi kalau kalian mau agak manis sedikit nggak apa-apa ditambahin. Ini aduk-aduk sampai tunggu cabenya agak layu sedikit, udah angkat. Terus juga aku goreng ikan pedanya tuh nggak di shoot ya, jadi aku udah goreng peda, nggak dituang ke tumisan ini guys. Jadi udah goreng ikan peda aku taruh di atas piring, jadi ini tinggal dikucurin, tinggal dibanjur, tinggal diguyur, udah enak banget. Bayangin dah kalau ada pete. Terus ini aku bikin dua ya, yang polos kayak gini sama yang kasih jagung, soalnya ada yang minta pakai jagung, ada yang minta kagak pakai jagung, udah puyeng-puyeng dah tuh yang masak. Oke ya, ini kira-kira udah matang. Nah ini dia pedanya, tumis pedanya udah jadi, tumis peda ala Amel. Pokoknya dicoba deh resep Amel, bakal kalian tuh gak bakal kecewa, apalagi guling-gulingan, pasti kalian bakal mimpiin si Amel terus. Makasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Bohong banget kalau kalian tuh gak ngiler sama masakannya si Amel, apalagi ini pakai jagung, rasanya enak banget. Gampang banget masaknya guys, ini masak sambil tiarap juga kalian bisa. Ya udah ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.